pencurian dengan pemberatan ya terhadap saudara Ilham dan tersangka Haryono berawal dari laporan korban ke Polsek Kiraya ya. Kemudian atas dasar laporan tersebut, kemudian anggota opsional Polsek Bukiraya melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku. Nah, petunjuk yang kami dapat dalam proses penyelidikan adalah berupa CCTV. Nah, kemudian petunjuk ini kita lakukan penyelidikan sehingga diketahuilah keberadaan kedua tersangka ini ya, yang tidak jauh daripada TKP. Nah, kemudian tersangka dapat kami amankan dan kami bawa ke Polsek Bukiraya untuk dilakukan proses penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan hanya dua tersangka, untuk pelaku lain belum dapat kami kembangkan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan dan kami lakukan pengembangan berdasarkan laporan daripada korban ya, di sini tersangka melakukan tindak pidana pencurian ada tiga kali ya, ada tiga kali. Di antaranya yang ada laporan polisi ada dua. Nah, kemudian yang diambil ya oleh pelaku ini adalah untuk TKP yang ada di Jalan Sudirman itu ada berupa aki ya, aki sebanyak 7 buah. Kemudian yang di sebelahnya lagi tersangka ada mengambil kabel ya, kabel yang berupa tembaga.